Kita udah coba pakai itu nggak bisa untuk shockbreaker tipe YSS ini. Oke. Wah, bahaya. Anjir. Welcome back with me. Gelap ya? Welcome back with me and Mr. Pun Pun and we are here. Oke guys, jadi hari ini gue datang lagi ke skuter 0231 jalan evakuasi guys, jangan lupa. Ini gue dapat berita katanya si Grey itu sudah beres. Nah, nih kan kita berjumpa lagi nih. Oke, siap. Siap. Oke. Jadi ini kebenaran kemarin itu adalah kontennya mengenai bikin Vespa paling ceper. Bener gak? Ya. Nah ini gimana nih, ada perkembangan apa nih? Kayaknya nih saya tuh dikasih kejutan lagi sama Apun Pun. Ini gimana nih? Nah ini perkembangan si Grey yang sekarang. Kemarin kan ikut ikut memeramaikan apa Brotos. Namanya Brotos 2 yes, tuh ya betul. Nah di sana juga ceper. Nah cuman untuk kali ini itu pastinya lebih ambles lagi. Oke okay. Ya. Jadi sebenarnya sih dari waktu ya. Dulu setelah berapa lama akhirnya dia mengeluarkan jurusnya yeah. Yang tadinya gue tuh udah mikir, ah ini orang kayaknya ngerjain gue kagak bikin ceper-ceper, sampai akhirnya kemarin padahal di event Brotos juga gue lihat si belajar banyak banget soal Vespa-Vespa ceper, bener gak sih ya? Yeah. Di sana juga sebenarnya ada yang ceper, cuman kalau kemarin hitungannya gue sendiri udah bisa kayaknya paling ceper ya di event juga ya. Bisa dibilang kemarin kalau yang di seri Brotos itu cepernya itu ambles depannya aja. Ambles depannya ya, aja. Beda sama yang Grey ini dia depan belakang. Oh, ambles. Rata semua berarti ya. Iya, rata semua. Hmm, jadi okay. Si paling ceper. Si paling ceper. Oke. Okay. Nah, okay. Untuk kali ini kemarin kan pakai shockbreaker YSS yang ada tabung ini, A. Betul. Nah, yang kemarin itu memang ada beberapa perubahan yang harus dirubah supaya depannya lebih ambles banget dari YSS 183. Itu lebih ambles lagi, bisa dibilang ini 1.16 sekian lah. Oke. Gitu loh, cuman okay. Beda beberapa ini, cuman ngaruh banget. Maruh banget ya berarti ya. Nah, setelah saya fitting-fitting, ternyata ini yang sekarang pakai nih, yang sekarang kemarin kontes itu pakai yang tabung. YSS tabung. Sekarang ini yang YSS 183. 183, 183 ini sini aja nih ya. Boleh. Nah, jadi yang sekarang ini yang sekarang pakai 183, tapi dia lebih ambles lagi. Oke. Jadi kalau kenanya dihitung-hitung itu 1.6 sekian lah. Oke. Nah, setelah tadi dibiting-biting, dirubah-rubah semua, itu mekanik dibawa jalan, itu aman lah. Jadi aman ya, bisa ngelining ya. Masih bisa jalan. Jadi bukan cuman kayak patung doang, diem doang lagi. Iya. Tadinya kalau patungnya doang sih las aja itunya las ya. Las aja ya. Kayaknya kita ganjel pakai cor-coran semen aja kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Okay. Oke, siap. Siap, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, makanya ini gimana caranya untuk lebih ceper lagi dari 183. Oke. Okay. Nah, ternyata
dari tim mekanik, tim skuter ini membuat inovasi yang gimana caranya shockbreaker itu lebih ke atas lagi, A. Oke, berarti dinaikin. Adaptor kita pindah ke atas. Adaptor kita ya. Ke atas. Walaupun ada adaptor itu yang dari SAP itu yang lower kit untuk depan itu ada, A, yang ukuran 14 mm sama 7 cm. Okay. 7 mili. Nah, cuman kita udah coba pakai itu enggak bisa untuk shockbreaker tipe YSS ini. Oke. Okay. Karena mentok. Mentok ya. Nah, makanya kita bikin adaptor tersendiri, jadilah nanti chamber banget kayak gini. Oke. Okay. Nah. Kalau biar lebih lihat kayaknya boleh enggak nih ya kita turunin aja motornya. Nanti si Gray dengan settingan terbarunya, tantangan gua terhadap skuter 0231 kita lihat sekarang guys. Let's go, kita turunin. Turunin, ayo. Siap, oke. Okay. Let's go, kita turunin. Turunin, ya. Turunin, ayo. Call a friend. Nah, ini adalah salah satu andalan aing juga nih. Mr. Jujun nih. Jadi Jujun adalah adik dari Apunpun. Yang satu P2N, yang satu J2N. Nah, jadi sama-sama ada 2N-nya. Wah, iya loh. Wah. Ambil bata. Wah, iya loh. Ini udah bagus banget. Wah, ini sih, A. Ini saya kalau ngomong kemarin tuh, A, di event aja udah paling ceper. Ya. Ini lebih ceper lagi. Tuh, guys, jadi kalian bisa lihat ini nih benar-benar seudel gua, apa perlu gua buka? Tuh. Seudel orang tinggi 170. Ya, jadi ini udah ceper banget tuh. Seperut gua kepalanya. Ini mungkin kalau tangan aja masuk nih bawah. Iya, oke. Okay. Oh, guys, standar 4 jari. 4 jari itu sekitar 10 sampai 12 cm. Enggak, 5 cm tuh. Ini. Segitu. Enggak dong, 5 cm. Oh, okay, enggak dong. Tangan saya kan lebar, A. Oh, tadinya pengennya 5 cm. Pengennya 5 cm. Berarti amblesin lagi dah. Iya. Sekarang kayaknya udah paling ambles gini karena buat safety juga sih, A. Oke. Okay. Ya. Wah, standar samping udah nggak bisa dipakai rupanya nih. Iya. Jadi kita harus potong-potong lagi, A. Standar samping? Hmm. Mau dipotong atau dilepas? Lepas ya? Lepas. Biar bersih kan? Iya, jadi nanti okay. Kalau buat starter bawa batu-bata aja. Gini. Bawa batu bat. Oke. Okay. Saya nurut. Oke. Okay. Batu bata, oke. Okay. Jadi kita standar 2 in, ya. Karena berhubung udah kelihatan cepernya. Ya. Nah, ya. Satu lagi, okay. Untuk membikin apa nih? Saya pengen ngebocorin sedikit lah buat penonton. Apa aja yang harus diganti untuk memadahi konsep seperti ini, CPR-nya? Kalau ganjelan tadi, misalkan kita bicara lowering kit dari SIP aja udah kalah CPR dengan yang begini. Ya. Apa aja? Nah, berarti ini kan udah si paling CPR beneran nih. Kendalanya di mana aja? Jadi gini, kembali lagi ke teman-teman, tujuan ceper ini memang kalau udah ceper kayak gini banget nih ya, untuk harian itu nggak rekomendasi. Ya, ini hanya sekedar buat hobi sewaktu-waktu pakai Vespa ini, tapi untuk sewaktu-waktu buat pakai buat kerja ini nggak rekomendasi. Ya. Oke. Nah,
untuk apa namanya depan cara mendekin itu tadi kan ada dua cara nih ya, shockbreaker ganti shockbreaker yang ukurannya lebih pendek. Nah kalau seperti ini tuh bisa pakai shockbreakernya Vespa S itu lebih pendek. Oke. Okay. Nah yang kedua itu ada aftermarket juga dari Vespa dari ISS itu ada yang 210, ada yang 183. Tergantung kalian untuk memilih ukurannya. Oke. Okay. Nah berhubung yang Alpine ini kan kurang ambles, 183 itu udah paling pendek banget. Tuh, kurang ambles lagi gimana caranya nggak ngerusak shockbreaker itu. Oke. Okay. Tadinya kan, makanya aku bikinin yang namanya adaptor custom. Oke. Okay. Tuh, ini ambles banget sekarang. Ambles banget. Tuh, terjadilah kayak gini. Nah, untuk depannya itu udah ambles banget. Untuk ngimbangin belakangnya nih ya, kita juga rubah lagi belakangnya. Oke. Okay. Berarti nah, ini udah berubah-berubah semua. Iya, untuk belakang ini ada yang beberapa harus diperhatikan juga, yaitu soal tangki. Terus apa kita buka aja? Boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk tangki ini mentok si ban. Oke. Okay. Ya, ban ini kan pakai. Oh iya loh, itu udah kelihatan banget ya mentok. Ini kan pakai ban mitas ukuran 130 ya, upsize ya. Jadi dia konsepnya gambot tapi ceper. Nah, betul. Kemungkinan kalau pakai ban yang lebih kecil lagi, lebih ceper lagi. Enggak tahu nih mentok ke tangki apa enggak nih, A. Oke. Okay. Ini untuk pengerjaan dalam ini belum kelar semua ya. Nih, A, untuk TB, untuk tangki itu belum kelar semua. On progress ya, iya, berarti ini masih ya, on progress. Oke, okay, makanya okay, ini okay, untuk bagian belakang ini masih kita fitting untuk lebih sempurna lagi nih, A. Oke. Yang belakang ini. Jadi ke depan kita turun lagi atau jangan? Turunin jalan, Pak. Jalan kaki. Kayaknya iya sih, bener sih. Kalau kali ini gua sih bisa bilang sih afdol banget sih, guys. Jadi ini udah bener-bener gua lihat tampilan Vespa Sprint ini bisa saya bayangkan sekecil Darling, bener gak sih? Karena mungkin ceper banget ya? Si ceper banget, terus jadi kayak Vespa jadul yang Darling itu tuh, jadi kecil gitu, lucu banget. Jadi buat kalian-kalian yang penggemar ceper ya mungkin ya, boleh kalian dengerin tadi tuh ocehan dari Apun-pun. Ini mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kalian yang pengen mainan ceper-ceper tapi upsize ban. Kalau gue sendiri lebih seneng ibaratkan ceper tuh ya bener-bener ceper tapi tanpa ngecilin ban. Karena si Vespa itu menurut gue bakal cakep banget kalau bannya ada lebar, jadi gambot gitu ya, gambot ya. Nah, sampai akhirnya gue tantangin, gue nggak mau namanya Vespa ceper dari ban, pengennya gambot tapi ambles, gimana caranya? Sampai akhirnya kita dibuatin seperti ini nih dan jadi gitu. Nah mungkin sekarang gue akan coba test drive aja, Kak. Pengen gue test ride, ya, pengen gue bawa ke Earth dulu. Untuk ya, kemarin event kan belum detailing lagi nih. Belum nih, ya. Nah, pengen detailing dulu sama ada salah satu project dari kita berdua. Project rahasia yang tentunya kita akan spill tipis-tipis nanti behind the build-nya seperti apa. Dan tentunya mungkin kalian penasaran ketika kita pas event kemarin perjalanannya seperti apa, persiapannya seperti apa. Gue cuman ucapin sama Apun-pun, thank you banget buat On The Man ya. Di sini kita juga ada perkumpulan apa nih, otomotif entusias mungkin ya, untuk se-Indonesia yang mau join is okay gitu kan, Ayah. Cirebon Pride lah. Intinya kita ini Cirebon Pride banget, yang tentunya cuplikan event dan ada Sigre, ada Avo juga. Seperti apa? Begini guys. Oke guys. Ayo kita mungkin Cirebon bahwa ada motor-motor yang si paling ceper. Ketawa enak banget sih. Oke guys, jadi gue baru kali ini handheld guys nih. Gue lagi mau lihat ada salah satu kejutan dari skuter 0231 Earth juga dan teman-teman yang lain yang supporting nih. Gue ucapin thank you banget karena di sini kita di belakang gue ada HS guys, dan HS ini gak tau kenapa ceritanya ini pada pengen nge-branding
gue nggak ngerti nggak brandingnya seperti apa, so stay tune aja, langsung kita lihat brandingannya seperti apa guys, let's go. Lah manusia ini edan. Oke, branding ayo dong brandingin dong. Ini buat apa aja nih? Wuh, langsung kelar guys. Gila nih. Gila, parah. Totalitas tanpa batas lah ini ceritanya. Jadi seperti itu kurang lebihnya persiapan dari Apunpun sendiri mempersiapkan untuk kru-kru on demand itu totalitasnya seperti itu guys. Dan tentunya
di sana kita juga ibarat apa ya, bukan mengejar piala, tapi dapat piala. Hebatnya itu. Ini buat Jaka keren banget pokoknya. Tetap lanjutin nih buat kreasinya bersama Skuter 0231 dan tentunya buat kalian-kalian warga Cirebon wilayah 3 yang pengen garap skuternya itu bisa langsung aja kontak ke Apun Pun, Instagramnya ada di bawah, dan tentunya jangan lupa at IG bengkelnya at Skuter 0231. Pokoknya seperti itu guys. Mudah-mudahan di tahun ini kita masih ada beberapa agenda meet up lagi ya, ya. Kita kedepannya ya. Mau ada beberapa lagi ya, ya. Ya insya Allah ini belum ada pemberitahuan juga dari panitia event yang biasanya kan September itu ada ISF ya. Oh ISF. Nah cuman semoga aja itu acaranya terjadwal ya. Okay. Biasanya itu sebulan sebelumnya dia udah mulai sounding gitu. Sounding. Okay. Cuman terus ini belum. Kalau udah ada sounding ikut atau enggak? Ya. Ada nggak ada, kita harus prepare dong. Oke, siap. Pokoknya on the man, buat kalian-kalian pemain Vespa mau join, boleh langsung aja ke bengkel Apun Pun. Kita obrolin semua projectnya mau seperti apa, ya kan? Ya. Kita berangkat bareng-bareng, kita senang-senangan bareng untuk membawa nama Cirebon. Betul nggak? Kota Cirebon. Kota Cirebon, ya. Oke, mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi karena ini si Grey udah maghrib ini. Udah maghrib, guys. Jadi gue mau cepat-cepat bawa ke Earth lagi untuk tandem project sama Skuter 0231, something will be going on di si Grey gua. Oke, pokoknya hari ini gua dari Earth Auto Concept dan Skuter 0231 sendiri dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye bye. Siap. Siap, oke.